الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi fadil yang berbahagia sahabat saya Ustaz Mansur Yahya. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul afadil, pihak pengurusan medan ilmu, seluruh kepimpinan parti politik dan masyarakat, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di pagi Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita mendalami empat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd, yaitu ayat yang ke-19 sehingga kepada ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, adakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu daripada Tuhan kamu itu adalah benar, sama seperti orang yang buta hanyalah orang yang berakal sahaja yang dapat mengambil pelajaran. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sememangnya meletakkan satu fokus yang sangat jelas, yaitu perbezaan di antara al-haq wal-batil,
mana yang benar, mana yang batil. Oleh kerana Allah jadikan manusia datang ke dunia ini mempunyai akal dan mempunyai nafsu, ada dalam kalangan manusia yang berakal, apabila dikuasai oleh nafsu, maka mereka akan mengeluarkan ideologi-ideologi yang berbagai-bagai. Bukan sahaja mereka mencipta ideologi, tapi mereka mendakwa ideologi mereka ini paling tepat, paling betul, paling benar di dalam dunia. Hatta ada kalangan manusia ini meletakkan pandangan mereka, ideologi mereka ini mengatasi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para hadirin sekalian, kita lihat dalam dunia ini ada manusia yang sebenarnya mereka ini adalah hamba kepada Allah. Tapi dalam waktu yang sama, dia sanggup mendabik dada bahawa apa yang dia sebut ini lebih betul daripada apa yang disebut oleh Allah, dengan mereka membuat dan mencipta alasan-alasan daripada mereka sendiri. Ada yang sebut Quran ini zaman dulu, zaman sekarang ini ideologi yang dia bawa ini lebih betul. Ada orang yang dia cuba mentakwilkan sirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Rasulullah, para hadirin hadirat sekalian, sangat banyak Allah sengaja jalankan Rasulullah memimpin agama ini bercanggah dengan akal. Daripada awal kenabian Rasulullah, kalau kita perhati, mengapa Allah menurunkan ayat melantik Rasulullah menjadi nabi dan rasul ini, Allah lantik dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang Maha Mencipta. Para hadirin sekalian, Rasulullah al-Ummi, tak pandai menulis, tak pandai membaca, Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bercanggah dengan akal. Satu. Yang kedua, buat turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akal manusia sebut lebih baik buat turun ayat lain untuk merasmikan kenabian Rasulullah, kerana Iqra ni dia jauh sangat. Ada ayat yang lebih dekat daripada itu, minta nabi kita ni beringat lepas daripada Rasulullah jadi nabi, semua orang pakat marah kepada nabi. Mereka mencela Rasulullah, menghina Rasulullah, bahkan menuduh nabi kita ni innaka la majnun, innaka la sahir, kamu ni orang gila, kamu ni tukar sihir. Maknanya kalau Allah buat turun ayat kepada Rasulullah sebagai contoh, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau ayat ni nombor satu, otak manusia, akal manusia kata lebih baik daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab apa? Ayat yang hamba baca tadi, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Hey Muhammad, ingat Tuhan pula guna iz. Orang yang ada sah bahasa Arab, iz ini dalam nahunya zaraf muta'allikum bimahzufin taqdiruhu udhkur ya Muhammad. Zaraf sekalimah kecil, zaraf ni satu kalimah kecil, dia ada makna yang tersirat. Bukan tersurat, tersirat. Iaitulah udhkur ya Muhammad. Hei Muhammad, ayat ni penting. Mungkin kena raya ke orang ramai. Kena raya. Maknanya bila Nabi tak raya ayat ke orang? Bukan masalah raya tak raya. Tapi Allah nak peringat bahawa ayat ni adalah ayat mustahak.
Hei Muhammad, ayat ni mustahak. Ketika mana orang kafir yang kurubikal ladzina kafaru. Orang kafir ni dia merancang untuk menipu kamu. Liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Merancang untuk menipu kamu ataupun untuk membunuh kamu, mengeluarkan kamu daripada bumi Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ingatlah, tipu daya daripada Allah mengatasi tipu daya manusia. Sebut kata manusia tak sohagahlah. Kaya belah mana, cerdik belah mana, tinggi belah mana pangkat, ngaji tinggi mana sekalipun, banding dengan Allah subhanahu wa ta'ala tak ada gapo kita ni. 5 minit je lepas pada loan ni. Gapo nak jadi kita? Tak ada sore habuk orang tahu. Wallahu alam, na'udzubillah. Takut-takut amur rebah pin mati tak tahu. Adik kakak takut-takut rebah pin mati tak tahu. Takut seminit lagi ada orang telefon mari. Hello. Mok demo, ayuh demo, mati. Kita tak tahu. Tak seroyak lihat dia profesor tinggi mana sekalipun, barang ni tak tahu. Allah ni dia tahu. Sebab tu bila Allah dia tahu, sehingga bila-bila masa, tak ada batas padai. Menyebabkan Allah minta kepada manusia, hei manusia, mu ni kena ikut aku. Kena ikut syariat yang Allah buat turun, dia kena ikut nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bercanggah dengan akal. Iqra bercanggah dengan akal. Tapi Allah buat turun. Para hadirin sekalian, tengah-tengah Nabi kita berdakwah, Nabi ambil pendekatan dakwah dia secara senyap. Sirriyatul da'watul islamiyah. Dakwah Nabi ni secara senyap. Jumpa dengan anak-beranak royak Islam. Jumpa dengan sahih-sahih keluarga. Bagi tahu agama Islam ni gapo. Hasil dia, Masya Allah, ramai orang yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah buat turun, fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Hei Muhammad, mu ni kena ceramah umum. Kena layak Islam ini secara terbuka. Jangan kamu hirau kepada orang-orang musyrikin. Para hadirin sekalian, start daripada Nabi kita naik atas bukit Safa, sebut inni Rasulullah ilaikum jami'a baina yadisa'ah, sehingga kepada akhir, aku ni Rasulullah kepada kamu, utusan daripada Allah kepada kamu. Aku nak mari raya bahawa depan kita ni ada khemah, imma khemah hafsa, imma khemah kita mati. Lepas daripada mati, kita hidup. Sebut kata hidup tegak pok saudara dia sendiri, Abu Lahab. Tabbalaka ya Muhammad. Celaka. Jangan sangat orang yang berani mendekati Rasulullah selepas daripada Nabi kita iklankan dakwah. Otak manusia mikir Allah bapalah Tuhan. Dek pun kalau Nabi kita ni royak Islam secara senyap, ramai orang pakat mari lepas sore, sore lepas sore, sore berimeh dengan Allah, tapi berimeh secara senyap. Bila Allah kata fasda' bima tu'mar, kena iklan dakwah ini, tak ada orang. Habis. Orang tak berani dekat Nabi. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang manusia tak tahu. Hijrah. Hijrah ni saja Tuhan buat, minta Nabi pergi Taif dulu. Taif raja dia baik, penduduk dia baik, orang yang suka menghormati tetamu. Agama di Taif ni sikit, ada ulama kata 3 je agama. Madinah ni adik kakak sekalian, Imam Ibn Hisham sebut agama di Madinah lebih daripada 40. Nak banding dengan Taif. Allah sengaja dia kata, hey Muhammad, pergi Taif. Bila Allah gerakkan perjalanan dakwah, ada orang mari raya kepada Nabi, ya Muhammad, aku tengok mu ni berat. Dakwah di Mekah ni orang nak bunuh hari-hari. Walaupun agama yang Nabi bawa ni bagai comel, tapi orang nak bunuh Nabi buat apa?
Kata orang ni, wahai Muhammad, aku tahu bahawa di Taif raja dia baik. Rakyat dia suka menghormati tetamu. Mugilah Taif. Nabi kita agak bukuh tika bata, kadang rok bawa jalan kaki adik akak sekalian. Taif-Taif ni jauh. Daripada Mekah kalau kita pergi Taif, naik Bah Express, lalu lebuh raya Arab Saudi. Lebuh raya Arab Saudi. Dua jel lebih. Lebuh raya Arab Saudi, tak ada tu. Kita ni lekat tu lah, berapa lah dek ni. Ha? Sambil lagi, apa lagi. Dia tak ada tu. Dua jel lebih. Siapa Taif? Jalan kaki adik kakak sekalian, ar-ar tak ada, kopi o tak ada, kedah tak ada, apa tak ada, lagu pun tak ada. Jalan kaki Nabi pergi Taif. Punya perik. Nyepekong demo siapa Taif. Orang Taif ni balik. Nyepekong demo. Bui amarah kepada Nabi kata dua. Hei Muhammad, imma mutubik lalu daripada Taif, imma aku bunuh. Nabi kita tubik adik kakak punya hacu hati dia. Eh duduk sementar, siapa Mekah duduk sementar, Allah minta pergi Madinah. Adik kakak sekalian, kalau kita, kalau kita imeh kelah kita ni bakal kita pergi jumpa boh mikir molek sikit boh. Kita berat dah Taif ni boh. Ha? Taif kita kena pekong demo berat, maknanya kalau Taif pun gagal boh pergi Madinah 100 kali gagal. Kalau kita pergi Taif ni berat kena Taif pula tak jauh mana ni boh. Madinah jauh pada Taif ni. Madinah pula tempat lanun. Tak ada otak manusia mengatakan Islam boleh menai Madinah. Dia Tuhan sendiri pun bila dia suruh Nabi pergi Madinah, dia tak rayak bahawa pergi Madinah ya Muhammad pun menai. Kalau nak Tuhan rayak lagu tu senai. Tapi ambo nak sebut bahawa hijau Tuhan. Pergi Taif gagal. Kalau kira sipir kat di Madinah 100 kali gagal. Kalau kita nak kena bunuh di Madinah, jawab dia bunuh. Tapi oleh kerana Allah minta dengan nas. Ini kita kena ingat dengan nas. Nas Al-Quranul Karim ini bila mari depan kita adik kakak sekalian, imma kita nampak, imma tak nampak, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah kena buat. Pasal apa? Ni khidjah Tuhan. Khidjah Tuhan. Kita tak tahu. Nabi kita daripada sahabat, alhamdulillah, dia tak pernah mengeluh pun. Bila Tuhan suruh buat, dia menganggapkan barang ni ibadah. Bila ibadah, Tuhan kita dia tidak waknyaya kepada manusia bila manusia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Situ koci dia. Tubik daripada Mekah pergi Madinah. Para hadirin sekalian. Gi Madinah alhamdulillah benar. Tak tupuh darah walaupun setitik benar di Madinah Al-Munawwarah. Tak ada siapa jangka. Abu Sufyan bila dia dengar Nabi kita gi Madinah, disebut dalam riwayat dia berjoget depan bini dia. Dia kata habis cerita Muhammad. Habis cerita agama Islam ni. Muhammad tubik daripada Mekah pergi ke Madinah, betapa bodohnya Muhammad. Dia kata bodoh. Sebab apa? Dia nilai dengan akal. Muhammad pergi Madinah, dia akan mati ataupun dia akan gagal dan tidak ada siapa yang boleh terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, Nabi kita pergi, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, menih. Patut Taif lah benih. Menih di Madinah. Para hadirin sekalian, sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala diajak kita supaya kita faham bagai lagu ni. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika bil haqq kaman huwa a'ma. Adakah orang yang tahu bahawa ayat yang Allah buat turun kepada manusia ni dia tahu benar tak benar ayat ni? Beza antara orang celik dengan orang tidak celik. Para hadirin sekalian, mula-mula sekalinya amun nak minta maaf kepada orang ya, Allah buat dia ni cacat mata. Bukan kata ayat Quran ni nak beza gitu dah. Orang yang Allah bui kepada dia cacat, dia dapat kelebihan yang sangat besar di hari akhirat. Para hadirin sekalian, cuba bayar, dia tak ada maksiat mata. Kita ni hak banyak maksiat mata. Dia tak ada. Sebab tu hati dia cerah.
Hati dia cerah. Ambo duduk besu. Ada orang buta tempat ambo. Oh, lalu kata, oh, dia kata merah desanya kata ni. Dia kata gua anak dia. Merah sungguh. Mungkin kata dia kata saja. Ha? Dia kata, merah molek encak tu anak dia kata. Allah bagi dia. Sebab apa? Maksiat mata dia tak ada. Baik. Ala kulihat, orang buta dengan orang celek, ialah orang buta. Mungkin dia dengar. Ejuh ke guana dia kenal tu, wallahualam, dia kata merah nyala, dia kata merah sungguh. Tapi umumnya dia tidak nampak apa yang orang celik nampak. Allah kata Allah buat turun agama daripada langit, turun kepada manusia. Agama ni benar, benar lagu mana? Bagi orang yang ada hati, bagi orang yang ada iman, beza benarnya agama Islam dengan ajaran ideologi hok lain. Beza dia sama sebagaimana orang celik dengan orang buta. Maknanya agama yang diturun daripada Allah ni benar, kok mana sekalipun, walaupun dia bercanggah dengan akal manusia. Para hadirin hadirat sekalian, kita dalam perjuangan Islam, kita kena ingat semua bahawa kita ni berjuang Islam. Bila kita berjuang Islam, jangan sekali-kali dalam perjuangan kita ni kita letak akal kita ni duduk depan semua. Hak tain tak ada nas, tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi, kita boleh ambil akal kita letak depan. Sebab itulah Allah buat turun dalam Quran ni dua ayat. Satu Mekah, satu Madinah. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ turun Mekah, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ turun Madinah. Dua ayat yang sama. Mu kena musyawarah, guna akal. Mu bicaralah semaksimum mungkin. Bicara dengan akal kamu setiap urusan kamu. Kenapa? Kerana dia tidak ada nas daripada Quran, tidak ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah minta supaya kita guna akal. Tak apa, gunalah, nak guna setara mana. Cuma garis panduan dia jangan berlanggar dengan Quran dan hadis. So, yang kedua, ada dalam Al-Quranul Karim ini benda-benda yang Allah kerapku. Benda ni nas, mu kena buat ya. Mu jangan duk mikir dengan akal jauh gini, pasal apa? Pasal dalam perjuangan Islam ni, para hadirin hadirat sekalian, kita ada dua strategi politik. Orang jemaah lain, parti politik lain hok guna akal semata-mata ni, dia ada strategi. Strategi apa? Strategi dia menggunakan akal. Dia raca macam mana nak benar begini begini, macam mana nak mengalahkan musuh, dia guna akal. Dia ada dalam perjuangan Islam ini, para hadirin sekalian, kita ada dua. Nombor satu, kita ada Allah. Kita ada Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis ni benar ya. Allah sebut dalam Quran, walaupun bercanggah dengan akal, mungkin kena tak belakang akal. Kena tak nas daripada Quran duduk depan. Sebab apa? Bakni ni dia ada pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mari apabila kita menepati syarat yang dikenaki oleh Allah. Para hadirin sekalian, acu kita perhati, bila Nabi kita ni pergi Madinah, pergi Madinah, siapa Madinah tak tahu lagi benar ke tak benar, moga tak ada orang ijtihad. Baik, Allah minta buat mula-mula sekali buat hak canggah dengan akal. Siapa-siapanya suruh buat masjid. Para hadirin sekalian, cuba kita bayar kita tinggal kota baru, kita pergi Kuala Lumpur nak cari kerja ke, kita pergi nak main anak orang ke, ataupun kita pergi saja-saja guana ke, gapo hak kita buat mula-mula? Cari rumah sewa, cari kerja dulu, tanya khabar dulu, waris-waris kita ni siapa dia kawasan ni. Nabi ni, para hadirin sekalian, tu hai buat bercanggung akal. Gi Madinah, hei Muhammad, masjid. Ada orang pergi Kuala Lumpur, siapa-siapa kira buat sejik lalu? Tak ada.
Minta buat masjid. Baik. Sebab apa? Sini ni politik Allah Subhanahu Wa Taala dah tak dimiliki oleh orang lain. Nabi buat, Nabi kita sendiri pun tak faham. Sebab ayat pun tak ada lagi waktu tu, ayat turun Madinah pun tak turun lagi. Tapi bila Nabi kita buat masjid, rupanya strategi politik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila buat masjid, masjid sudah tentulah tempat yang sangat sensitif bagi manusia. Tambah pula di Madinah ni ada 40 lebih agama. 40 lebih. Buat masjid sensitif. Para hadirin sekalian, cuba masjid kampung kita. Kita dengar gereja Kristian mari nak buat tepi masjid. Perai kita isytihar perai. Sensitif. Jadi bila Nabi buat masjid, tengok politik Allah. Allah dia jadikan orang di Madinah ni bila dia tengok Nabi kita buat masjid, dia pakat pergi tengok. Nabi kita ni semaya lagu mana apa semua sekali dia pergi tengok. Taknya maruh. Ha, ni khijau Tuhan dah ni. Hak ni perancangan manusia. Au. Khijau Tuhan. Masyarakat di Madinah Al-Munawwarah taknya maruh. Allah buat turun pula ayat mengkena persaudara di antara Muhajirin dan Ansar. Zaman tu kaki balah orang hormat. Hak jenis nak baik dengan orang ni kira low class. Tak ada lah. Orang-orang panggil orang macam. Nakut. Zaman tu, siapa dia kaki perai, siapa dia kaki balah, orang hormat, orang segar. Jahiliah nak aku anak. Kalau jenis nak baik dengan orang, ni puak halah. Puak macam. Allah suruh Nabi kita ni persaudara di antara Muhajirin dan Ansar. Menyebabkan orang Madinah kata, apa benar lah pelik Muhammad ni. Pakat kita tengok. Tiba-tiba Nabi kita berjaya mempersaudarakan benda dia tak jangka dengan akal. Orang kaya, dia hormat kepada orang susah dengan cara dia bagi harta dia kepada orang susah, orang Muhajirin. Zaman dulu kan, orang hormati banyak, dia nyiar orang. Nyiar orang. Supaya zaman kita learn ni. Kau banyak peti, kau nyiar. Kau GST, kau berapa lah ni. Dia menikah anak dia bunga saja kat 3 juta. Bunga hidup kat 3 juta. Tahulah adik kakuk kena pergi jenguk tengoklah biar bunga berapa. Zaman jahiliah nak balik semula ke wallahu a'lam lah. Ha? Zaman jahiliah dulu kalau kaya lagi kaya lagi kuat dia tekan orang. Tiba-tiba Nabi kita persaudara di antara Muhajirin dan Ansar. Berjaya. Orang kaya ni menderma kepada orang miskin. Bercanggah dengan akal. Menyebabkan orang tengok pelik. Sehingga Allah minta Nabi kita isytihar piagam Madinah. Antara isi kandung dia, mahmakhtalaftum fihi min syai famaradduhu ilallahi wa rasuli. Mana-mana perselisihan hak berlaku di Madinah, tempat rujuk kamu hak paling tinggi Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir waktu tu balas seorang Yahudi dengan Nasara. Eh, mari serah diri depan Nabi. Suruh Nabi kita tentu. Lagu mana dia balas bak tanah. Maka di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam faham bahawa Madinah ni jatuh ke tangan Islam. Baik, jatuh ke tangan Islam para hadirin sekalian. Itu kita tengok perancangan daripada orang ke? Perancangan daripada otak manusia ke? Dah. Ni khijau Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para hadirin sekalian, dalam perjuangan kita, kita kena ingat kita berjuang ni biarlah nas Quran hadis ni duduk depan. Kalau tak ada hak ni baru kita boleh lajuk akal kita duduk depan. Selagi ada barang ni tak boleh, kena duduk depan. Kalau kita fikir dengan akal, barang nas ini memang banyak hak bercanggah dengan akal kita. Banyak. Di Madinah Al-Munawwarah. Lepas daripada Madinah ni jadi negara Islam. Ha? Jadi negara Islam. Nabi kita ada kuasa. Tapi kuasa ia sangat sikit. Oh, nak banyak gua nak askar. Tak ada lagi polis. Tak ada lagi J. Tak ada lagi mahkamah. Tak ada lagi. Nak sebut kajian kuat gua. Kajian tak kuat.
Kita bacalah dalam sejarah Islam. Ayat yang turun selepas daripada tu ayat berapa? Ayat bak orang curi, ayat bak gani. Hak kita panggil hudud, kisah dan takzir. Bukan sahaja lor ni, zaman Nabi dulu pun. Kalau bagai-bagai lagu ni, para hadirin sekalian. Ialah bukan mudah kita nak tukar daripada sistem perundangan Islam. Daripada sistem perundangan jahiliah. Kita nak tukar ambil Islam ni bukan bagai mudah. Tapi bila bagian ni Allah buat tu, Nabi kita buat. Bila Nabi kita buat, para hadirin sekalian, cuba kita tengok. Di sana ada perancangan politik daripada Allah, di sana dia ada nasrun min Allah. Mahkamah tak ada, polis tak ada, askar tak ada, apa tak ada, orang berhenti curi. Para hadirin sekalian, acun dengar. Dah orang nak takut kau gapo. Tapi orang berhenti. Hakikatnya orang berhenti. Kenapa? Kerana di sana ada nasrun min Allah. Pertolongnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita berjuang Islam, diajar kepada kita ada aqidah. Ada iman. Ada taqwa. Pada hadirin sekalian, iman, taqwa, aqidah ni tak ada guna. Kalau kita nak terima hakikat saja. Kisahnya dalam hidup kita ni banyak benar yang kita kena buat. Ia bercanggah dengan akal kita. Menyebabkan kita kena ada iman. Kalau tak ada iman, macam mana kita nak terima benar-benar ia bercanggah dengan akal. Maka Allah jadikan dalam perjuangan Islam. Dia punya asas dia ada iman, ada akidah, ada taqwa. Sebab itu dalam perjuangan Islam, dia kena ada tarbiah untuk mendidik. Supaya kita terima benar ni. Dan dalam ayat yang sama-sama kita dengar tadi, Allah subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita sekaligus bahawa syariat yang diturunkan kepada manusia ni, kok mana sekalipun dia adalah benda yang benar, dan beza antara syariat Islam dengan ideologi yang bukan Islam, sama sebagaimana seorang yang celik dengan seorang yang tidak celik. Orang celik dia nampak belakang. Mana li ulu, mana li ili, mana matahari naik, mana tepat, mana lubang, mana jalan, mana apa. Orang yang Allah tak bagi kepada dia nikmat penglihatan, tapi Allah beri benda lain ke dia. Allah tak bagi benda ni. Kadang-kadang dia tak nampak benda-benda lagu ni. Sebab tu bila dia berjalan, dia kena pakai tukar, kena pakai berapa. Nak cerita besar ni. Baik. Terus Allah dia sebut, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosakkan perjanjian dia dengan Allah. Para hadirin sekalian, alladzina yufuna bi'ahdillah. Kita dengan Allah ni kita berjanji. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita janji dengan Tuhan. Kita pergi ke Mekah, para hadirin sekalian, kita pergi ke Mekah. Allahu akbar. Allah buat kepada kita berjanji supaya kita ni bersungguh. Bila kita sampai Mekah, kita pakai pakaian ihram. Pakai ihram ni bukan sekadar pakai dok, kita kena faham. Aku ni buat apa ya dua la kain putih. Maknanya aku ni tak ada guna bagi lain. Pakak besar. Silap orang boleh pakak besar akan jadi musuh yang ketat kepada kita. Pitih banyak. Silap orang boleh dia akan jadi musuh kepada kita. Kalau kena cara pitih banyak kita akan tolong kita sampai kepada hari akhirat. Sebab tu kita pakai dua la. Dua la ni pakai yang maya. Kapal. Cuma oleh kerana kita hidup, orang tak buku habis. Tapi Allah nak ayat bahawa menghe manusia, muraja kau, muraya kau, mukaya kau, pakak besar kau, pakak kecil kau, pok mak pok leh kapo kau, orang panggil Datuk Seri, hoduk Kuala Lumpur kau, nyodoh mu ni, dua lah ni, masuk kubur belakang. Tak ada seorang abu, orang pakak besar, bila dia mati, orang sipir dalam rumah. Tak ada, Allah buat. Rasul Rayak lah kot mana sekalipun mati, susah habis orang pakak balik. Balik bukan nak jaga dia, balik nak atas kubur. Tunggulah weh anak balik, gendeng anak balik ada. Jangan weh, jangan sipir. Dok, balik kau ramah, kau cepat masuk kubur. Allah buat.
kita pakai dua lah. Para hadirin sekalian, tengah-tengah kita pakai pakaian ihram, pakaian ihram pula kita tutup sebelah kiri, kita buka sebelah kanan. Para alim ulama kita sebut sebelah kiri kita ni bila kita tawaf, Kaabah duduk sebelah kiri. Maknanya kita dengan Allah, kita dengan Allah ni tak payah buka sebab Allah tahu apa kita lihat. Tapi sebelah kanan kita ni orang ramai. Orang ramai kita buka body. Syariah, buka body. Maknanya kita dengan agama, kita pakai dua lah, pakai ihram ni, kita bersedia untuk mati. Bersedia kenapa? Kerana agama. Dia kita tunjuk kepada orang ramai, aku ni orang Islam, aku mari buat haji, mu jangan main dengan aku. Aku ni ada body. Islam mu jangan main. Kalau mu minta bayar cash, aku bayar cash Islam. Mu jangan main, mu jangan hina Islam. Sebab apa? Misaq. Apa nak sebut tadi? Misaq, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Para hadirin sekalian, Nabi kita ambil satu kalimah labbaik Allah. Labbaik Allah ni orang Arab tak kecek. Nak beli barang ke? Ha? Wallahi labbaik Allah ya. Tak ada. Amba 10 tahun negara Arab. Lama. Tak ada dengar sepatah pun orang Arab kecek dia sebut labbaik Allah. Sebab apa? Labbaik Allah ni dia guna waktu perang, waktu dia duduk antara hidup dengan mati. Dia demonstrasi. Labbaik ya Aqsa, dia kata wahai Masjid Aqsa, aku mari ni aku cagar dengan darah. Apa nak jadi jadi, tapi aku tetap akan mempertahankanmu walaupun aku mati syahid. Ini labbaik Allah. Medai perang kita akan sebut labbaik Allahumma labbaik, medai perang. Nabi kita ambil, para hadirin sekalian, ambil kalimah ni bawa mari dalam ibadat haji. Hau kita tahu dalam ibadat haji ni la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mulut kita jangan uduh. Jangan kita buat benda-benda fasik. Jangan kita duduk baloh waktu kita pakai pakaian ihram, waktu kita buat haji, kerana benda ni menggugat ke haji. Maknanya sekali kita fikir dengan akal, bila kita buat haji ni kan, wasbihlah pergi subhanallah subhanallah. Allah buat mari labbaik Allahumma labbaik. Orang panggil dia memecah suasana. Maka kita berjanji dengan Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku mari ke Mekah, aku tengok Nabi aku ni buat gapo Mekah. Aku pergi Madinah, aku tengok Nabi aku buat gapo di Madinah. Nabi kita perang, perang sebahagia daripada Islam. Nabi kita berdama, berdama sebahagia daripada Islam bila kena pada syarak. Nabi kita bining, Nabi kita bercerai, Nabi kita bergotu, Nabi kita bergoni, segala yang Nabi kita buat ni kita kata labbaik Allahumma labbaik. Hey Allah, aku ni aku berjanji betul-betul dengan waktu big body dengan berapa aku mari ibadat haji ni, aku nak ambil semua sekali hak Nabi aku ajar, aku nak bawa balik kepada negara aku, dan aku akan beramal sehingga kepada aku mati. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semaya Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allah yang maha besar. Kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya selain daripada Allah semua kecil belaka. Allah ni besar. Sebab itu para hadirin sekalian, dalam ayat ni allazina yufuna bi ahdillah. Orang yang menyempurnakan janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni janji taat dan patuh kepada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Wala yang qudunal mitsaq, dan kita tidak pernah memungkiri janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, apa benda janji kita dengan Allah yang disebut al mitsaq di dalam Al-Quranul Karim? Yang pertama saya nak sebut, Allah menggunakan perkataan misaq dalam Al-Quran sebanyak 25 ayat. Sebuah Quran ni perkataan al-misaq 25 kali dalam Al-Quranul Karim. Antaranya iaitulah ayat wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ayat yang lain wa idz akhadallahu mitsaqal qal kitab
Ayat yang lain, wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lima lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Alladzina yanquduna ahdallaha min ba'di mitsaqi. Ini perkataan mitsaq, mitsaq dalam Quran ni para hadirin sekalian ada 25 kali Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Bila sebut sampai 25 kali ni para hadirin sekalian, ulama tafsir ni dia sepakat mengatakan bahawa barang ni barang besar. Kalau barang tak besar, Allah sebut sekali. Misaq lebih banyak daripada perkataan haji. Lebih banyak. Sebab apa? Haji para hadirin sekalian, tidak payah orang nak pergi ke Mekah. Orang yang kaya dia boleh hunggah. Kalau lah haji ni jenis 4 kali setahun, 4 kali dia boleh buat. Dia piti banyak. Tak boleh pergi ikut biasa ni, dia masuk package. Dia masuk package. Moga kerajaan ni dia nego belakang. Pakai haji pun dia nego. Berarti saya ajak, aku cuba nak tahu. Ambo bukan kata nak gapo. Kalau kita nak tunggu giliran, dia kata Allah, giliran pakcik ni tahun 2030, dia kata. Tak kita nengudah 2020 hidup mati tak tahu. Dia kata pakcik, makcik tahun 2030 baru boleh pergi Mekah, dia kata. Aku sebut lalu depan dia. Eh, hamba baru jual tanahnya, hamba nak masuk pakej 45,000, 50,000 tahu. Ah, dia kata kalau gitu boleh. Puluknya. Muka dia menego. Nenek. Tapi 45,000 baru dia menego bodoh. Kalau menego untung banyak tak apa. Ni orang beli tanah jual ke dia 95 kali ganda mahal. Akhirnya beli weh. Ha, so mak molek. Ni beli. Allah hamba dengar satu MDB. Satu MDB ni pengkhianatan yang dilakukan secara rasmi dalam negara yang dikakak kena faham bahawa paling dahsyat dalam dunia. Tidak ada satu dunia walaupun dunia mundur macam Afrika atau mana ke, ia boleh buat benda lagu ni, tak ada. Hak maju tak sekira lah, hak maju ni dia tak berani. Hak maju ni ada skandal sikit je, luruh menteri. Negara kita ni para hadirin sekalian, satu MDB ni jenayah ekonomi, jenayah kemanusiaan paling besar dalam dunia sejak daripada satu abad yang lepas. Tak ada. Adik kakak sekalian, acu kita mikir, ambo ni bukan nak mengacung, nak gapo dah. Hutan negara kita lepas daripada zaman Tun Mahathir ni kurang lebih 300 bilion, 300 bilion lebih sikit. Loan ni 700 bilion lebih. Maknanya 400 bilion. Ayah ambo hok ngaji ni pun pening kepala bila sebut bilion ni banyak. Banyak. Maknanya ia dipinjam mutaakhir ni dalam tempoh 5-6 tahun kebelakangan ini mencecah 400 bilion. Kita ambil gol muda. 400 bilion. 400 bilion ni 400 ribu juta. Buta. Para hadirin sekalian, acu kita tanya, hok dia buta ni dia buat gapo? Kita kalau demo boleh cerita molek hok dia buta ni buat sekian-sekian-sekian, tak apa. Sebab kita ni beragama. Go to go ni kita kena ikat dengan agama saja. Agama kita bukan dia tak buta, dia buwi. Tapi biar buta dan buta buat gapo? Buat lebuh raya. Lebuh raya, demo kutip tu. Duit tu ni adik kakak sekalian lebih daripada kos lebuh raya. Lebuh raya ni dikendalikan oleh pembayaran tol. Kita kena ingat, tol yang kita bayar ni adik kakak sekalian di Malaysia ni, duit ni boleh utuh berbanding dengan dia buat jalan raya. Bila dia kutip tu lebih daripada lebuh raya yang dia boleh buat. So buat gapo? Jalan biasa, jalan biasa ni kita bayar road tax. RM400 bilion dia mentok mana? Pengurusan kita sebut majlis bandaran
Dan tengok Kota Baru, Bandaraya Islam. Kita tak aja minta bukan pusat. Hak bahagian ni untuk bayar gaji. Majlis perbandaran dia ada kos dia, dia ada pitih dia, dia ada hasil dia, dia ada gapo, dia boleh berdiri sendiri. Dia tak perlu kepada 400 juta. Aci sebut gapo. Tabung haji. Tabung haji utuh lagi lebih daripada sebab orang duduk simpan semua. Tabung haji ni simpan ni orang lebih daripada bank. Bank ni orang pitih banyak baru orang simpan. Tabung haji ni buat mak boleh kapun jual kambing 300 ya. Dia kata 100 setengah hok makan, 100 setengah hok berkarga ke Mekah. Simpan. Orang tak simpan dalam bank, tak buat. Duit dia hok dia boleh banyak-banyak para hadirin sekalian, dia labu. Dia buat gitu, buat gini. Untung dia ni Allahu Akbar punya banyak. Tapi dia tak bagi mana tu. Dividen kita tu sakit ya. Aja sebut dia buat gapo ni? 400 bilion buat gapo? Urus Petronas, bahagian minyak. Urus gas, bahagian gas. Felda, kenapa sawit? Jabatan-jabatan yang ada, kastel. Kastel ni piti kau banyak. Pulih. Padang yang sambil ya. Buat nak bayar gaji pekerja dia, apa gitu-gitu. Para hadirin sekalian cuba kita mikir, 400 bilion yang dipinjam, ia tukar bayarnya adalah rakyat. Dia mau pinjam, pahwana piti ni. Perbelanja satu negara Malaysia ni boleh hidup sebagaimana hari ni kalau sekadar orang panggil perbelanjaan ni 20 bilion setahun sekadar tu je gak hasil negara ini lebih daripada tu. Ini yang menjadi persoalan besar. Sebab itu para hadirin sekalian, amo sebut sikit sini. Sebab itulah amo sebut dalam kenyataan akhbar. Amo tidak nak berdebat, nak gapo, tapi mari kita bincang secara terbuka supaya apa yang kerajaan buat ni menempati syariah. Sebab ada kaedah dia, ada cara dia, rakyat boleh dikenakan cukai, bukan tak boleh. Boleh. Tapi ada syarat dia. Antara syarat yang disebut dalam kitab fiqh para hadirin sekalian, ia pertama sekali kerajaan dia mesti adil, dia mesti telus. Disebut oleh para alim ulama, telus ni dia kena sebut sumber hasil negara ni banyak mana. Dek ke mana dia belanja sebelum daripada ni menyebabkan duit ni tak cukup, termaksa kena ambil dengan rakyat. Dia kena royak. Syarat nombor satu. Hasil Petronas banyak mana? Dia kena royak ke rakyat. Hasil kastam banyak mana? Hasil gas banyak mana? Hasil kelapa sawit, getah, biji timur. Ha? Allah, dalam negara kita ni ada berlaku. Perikanan, industri, pelaburan, gotu-gotu. Ni kerajaan kena wayak semua. Berapa kerajaan boleh dan mana dia belanja, tiba-tiba tak cukup. Ni duk gelak, duk ribut, duk kababu turun je. So, yang kedua para hadirin sekalian. Cukai ni, kita boleh pungut. Tapi kerajaan dia kena kecualikan 8 golongan manusia yang disebut sebagai asnafus samaniyah. 8 jenis manusia yang dikecualikan oleh Allah sendiri. Mu jangan buat pandai, lebih pandai pada Tuhan. Tuhan kecuali. Mu pandai-pandai nak kutip. 8 golongan ni tak boleh kutip cukai dengan dia. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sehingga kepada akhir. Orang fakir, orang miskin, orang terletak hutan, orang yang nak berdeka ke hamba. Lapan golongan ni tak boleh kutip cukai dengan dia. Dah GST ni dia sapu semua. Bercanggah, hamba nak ayat bercanggah dengan agama. Sebab tu hamba buat kenyataan bahawa kalau orang lain tak say, tak apa. Hamba ni ilmu tak banyak mana, tapi hamba sanggup. Marilah man, tuk peti kau, sapa kau, tuk kodi kau. Tapi dengan syarat biar terbuka. Nak bincang supaya negara kita ni berkat. Ambo nak sebut perkataan berdebat pun ambo malah. Nak bincang. Tapi biar terbuka. Dia orang marilah kitab dia banyak mana pun. Ambo bawa kitab ambo. Kalau dia ada kitab. Baru sama anak jatah. Bukan ambo nak tunjuk kata ambo ni. Duh. Ambo sebut. Hatta majlis syura ulama. Majlis syura ulama bersedia untuk bincang. Bincang.
Supaya bila kita buat sesuatu dalam negara kita ni ada barakah. Kita tak nak bila kita buat sesuatu, kita tidak ada barakah. Bila tak ada barakah, adik kakak sekalian, mana? Punuh rana habis. Biar ada barakah. Baik. Ulama sebut lagi. Boleh kutip cukai. Tapi dalam cukai ini jangan ada penipuan. Para hadirin sekalian, cukai GST yang dia menipu tiap-tiap hari dalam TV. Ambo bila tengok TV, bila dia sebut benda lagu ni, kadang-kadang jadi uduh mulut ambo. Uduh. Mari sebut, hok dah lerok nak sebut lagi. Jadi uduh. Ambo ni jarang mulut uduh ni. Tengok dia sebut. Dia kata, kita kenakan GST 9% dan kita hapuskan cukai SST 10%. Cukai perkhidmatan SST ni 10%. Kita buat hak 10%, dia kata kita kenakan 9% saja. Maka dia meringankan beban rakyat. Dia pun nak toh pak situ. Gak mari hak. Iyalah. Hak tak berapa cerdi. Oh, dia kata jodoh sungguh. Eh, hapus 10, tinggal 9. Ini baik 9 pada 10. Ini telegok, telegok. Para hadirin sekalian, kita kena faham. Ni, amba waya, amba ni ustaz tu ustaz lah. Tapi amba ni ahli perniagaan. Amba ahli perniagaan. Dan amba pernah ambil diploma bahagian ekonomi Islam. Ha? Diploma tinggi. Lepas daripada ijazah, amba pernah mengaji, amba pernah faham. Cukai hok SST 10% ni adik kakak, gapo dia beza dengan 9%? Dan berapa 9% ni sebenarnya lebih mahal daripada SST? Kena ingat boleh. Ni je. Je ambo ni katakanlah je ni, ni hok cahaya ni. Bukan kata supoh Isyamuddin pakar, oh, sebut nama dia. Laju. Duh. Baik. Je ambo ni 2-300 lah. Baik, gel, katakanlah gel ni harga dia 1000, adik kakak sekalian, 1000 dah. Gel ni kita import daripada luar negara. Dia tak ada lagi gel made in Malaysia ni pasal kita ni bodoh. Nak buat gel pun tak boleh, nak kecek banyak. Negara maju lah apa 2020, gel pun tak boleh nak buat lagi. Baik, gel ni kita import daripada luar negara. Daripada Jerman, daripada Swiss, daripada Jepun, daripada mana? Masuk mari Malaysia, harga dia 1000. Dia akan kena cukai SST 100 riyal. Ha, tu pegang 100 riyal. SST ni 100 riyal je ni, 100 riyal. Kemudian dia masuklah, masuk pergi kepada vendor, pergi kepada salesman apa semua sekali, sapa ke kedai ni, je ni jadi 2000 riyal. Kita pergi beli berapa je? 2000 riyal. Kita pun bayar 2000. Tak apalah. Tapi cukainya 100 riyal, ingat tu. Baik. GST ni lagu mana dia kakak sekalian? GST ni je masuk. Je masuk harga dia 1000. Kita tak kena SST kerana dia buat. Okey, harga ni 1000. Dia pergi kepada vendor. Sama je, pergi kepada vendor. Vendor ni biasanya dia akan ambil harga, dia akan ambil untung 50%. Kalau tidak dia jam, dia kena bayar shipping, dia kena bayar cukai daripada negara asal, dia kena bayar tu ni tu ni. Banyak benda dia kena ambil 50%. Maka je ni harga 1500. Kalau SST tadi dia jadi 1900. Sini utuh lagi lah, tak apalah. Baik. Kemudian dia pergi kepada wakil-wakil negeri. Wakil negeri nak ambil pula 30%. Jadi jadi 1,800. Ha, kemudian dia turun pula pergi kepada salesman. Ha, salesman ni ambil 20% pula. Jadi ni harga dia 2,000. Ya, 2,000. Baik. Masuk pula dalam kedai. Kedai ni biasa. Ya, dengan saya work kedai, pekerja, gotongan ni semua ada pekerja. Dia akan ambil pula 20%. Kurang lebih jadi ni harga dia 2,300. 2,300 bila kita pergi beli baru kena GST. Acu kira 2,300 kali dengan 9%. Acu kira berapa tu? Acu kira. Maknanya cukai yang kita kena bayar GST 9% yang bunyi. Tapi dia akhir harga. SST ni dia awal harga. Waktu dia ni 2,000 dia kena SST. 100 ya. GST ni bila dah kalau 2,000 dah jadi 1,200 dah.
Paling kurang gak dia 2000 lebih dah. Dia akan jadi dalam lebih kurang 130 riyal. Cukai dia. Ne beratus tapi 130 riyal. Hok tadi 10% tapi 100 riyal. Kita kena faham, SST ni harga permulaan, GST ni harga akhir. Harga akhir. Jadi harga akhir bila kali dengan ne beratus lebih mahal. Semua barang lagu tu berlaku. Jadi bila dia sebut bahawa kita kenakan GST 9% ini menguntungkan rakyat, penipu. Dalam kitab fiqh mengatakan haram. Kerajaan dia kena royak. Dia kena royak ke rakyat. Ni dok dia tipu. Tipu atas harga. Orang kampung tak tahu. Oh, dia kata hapus 10% kena 9% untung kita. Ya. Tak ada arah lah. 9% ni lebih mahal daripada tu. Sebab 9% ni kita kena kedah. Di kedai kita beli. GST dia kena di pelabuhan. SST ni kena denung. Awal harga. Memang walaupun kadar dia tinggi, tapi waktu tu harga murah lagi. Kita ni kadar dia rendah, tapi waktu ni last, akhir harga. Ha, kalau kita pasal ekor, sekali dengan wayarnya, sekali dengan upah pasal, sekali dengan tamai lori ke apa, baru GST. Koh parut. Ha, tu kena ingat. Baik, para hadirin sekalian. Sebab itu Islam, dia letak misal. Perjanjian. Ekonomi kita ada perjanjian dengan Tuhan, bukan perjanjian dengan orang. Sebab tu kita gegel benda ni. Bukan masalah GST ni, masalah orang dah. Masalah ni masalah Tuhan, dia kakak sekalian. Lepas tu depan ambo ni, ramai orang nego. Orang nego ada toke kedai kopi, ada supermarket, ada toke kereta, ada toke berapa, toke mah, toke macam-macam. Para hadirin sekalian, cu kita nengok. Hok jom ngutik cukai siapa kita? Kutik-kutik cukai wi kepada lanung. Maknanya kita ni lebih pada ceti jadi. Kutik cukai dengan orang miskin, orang kapur ni mari gua tu kena nepratuh. Tolong kutik, giserah kepada tabung hak tembuh, bocor. Ketua audit negara kata tahun lepas saja 42 bilion bocor. 4,200 juta adik kakak sekalian. Kalau kita wis juta-juta seorang, 4,200 orang boleh. Bocor saja tak tahu Taiwan. Jadi bila kita nak kutip daripada rakyat pergi kepada benda ni, fiqh kata haram tak boleh. Jadi sebab tu kita hidup atas muka dunia ni, Allah sebut banyak benda dalam Quran. Saya sebut tadi perkataan misaf. Kita janji dengan Tuhan. Dalam bab ekonomi, dalam bab politik, dalam bab muamalah ni, kau kahwin, kau tugas ni, kita janji dengan Tuhan. Aku kalau kau nak nikah, aku ikut cara Tuhan. Aku kalau aku nak nego, aku ikut cara Tuhan. Aku nak semaya, aku ikut cara Tuhan. Nak gotu, ikut cara Tuhan. Ini dia panggil misaf. Allah ulai dalam Quran ni ada 25 ayat. 25 kali Allah ulai dalam Al-Quranul Karim kata misaf. Sebab apa? Sebab misaf inilah yang jadi soalan besar kepada manusia. Di Mekah, saya sebut dah tadi. Perkataan misaf lebih banyak daripada perkataan haji. Sebab apa? Pergi Mekah. Boleh pergi bila-bila. Tapi balik, belum tentu dia boleh ikut misal. Dia boleh ikut perjanjian dia dengan Tuhan. Tu kadang-kadang pergi Mekah dah. Pergi, belum pergi, ngok-ngik. Balik ngok-ngik kau kuat. Hai, lagu mana? Pahal ngok-ngik ni. Ini bahasa besut kat hari sini. Ngok-ngik dia gini ya. Gini. Dia ada cepek bawah tu. Ngok-ngik. Belum pergi dulu ngok-ngik dah, tapi balik ngok-ngik kau kuat. Sebab tu Allah ulai misaq lebih banyak daripada tu. Sebab orang pergi haji boleh, orang ada piti kat sawata perak boleh pergi, balik belum pasti lagi dia ini boleh menepati misaq perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi perhatian, Allah bagi orang panggil taujihat kepada kita dalam Al-Quranul Karim melalui ayat 25 kali. Kamu mesti ikat perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita berjanji waktu kita sembahyang, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuhan sebut habis.
Semayang, mengibadat, menghidup, mengmatimu. Segala-gala yang kita buat atas muka dunia ni, kita terikat dengan misah. Kita ada janji dengan Tuhan. Umumnya kita janji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu pentafsiran kepada asyhadu an la ilaha illallah ni, Allah sebut sebuah Quran. Sebuah Quran Allah sebut. Dalam bab gapo kita buka dalam Quran ni kita jumpa. Bab nikah, bab kahwin, bab baluh, bab baik, bab gotu, bab jumaah, bab gon. Semua sekali Allah ikat dengan Quran dan Allah ikat janji dengan kita. Menyebabkan para hadirin sekalian, hok ni lah Tuhan bila dia sebut dalam ayat ni ambo pun ha rasa pada dua ayat ni je. Ha? Tak dia ajak pak jadi tinggal dua je. Tak apalah kita sambung semula. Ha? Cumanya Allah sebut ngujur tegak dia sebut tu nak nak suruh kita faham. Sebut neraka. Kalau mu ni engkar kepada perjanjian dengan aku hai manusia, mu akan bertepuh dengan satu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan kau orang lain anak bini mu. Anak homo pego jak kecil. Orang tino dia ngando bini kita ngando daripada kecil. Tak kena cara hari akhirat tak boleh tupai hak lagu ni. Maka siapa-siapa ya langgar misal perjanjian dia dengan Tuhan, dalam bab ekonomi dia langgar, dalam bab politik dia langgar, dalam bab merintah negeri dia langgar, orang lagu ni aku akan tahuk dia dalam api neraka Allah na'udzubillahi min zalik. Tapi kalau orang yang sabar atas muka dunia, susah dia pun dia untuk agama semacam berjuang dia punya susah, dia istiqamah. Istiqamah hadirin sekalian, orang-orang tua ramai depan ambo, orang yang berjuang sejak daripada tahun 90-an. Allahu akbar. Bumi langit dengan zaman kita. Zaman orang jual botol, jual besi buruk, ipon pitik nak bayar deposit calon. Zaman tu orang tak kecek benar. Tak bang benar ni. Cuma kita tak bui ke demo dia benar saja. Kok mana kita lawan? Istiqamah. Susah dia istiqamah. Allah kata aku bui kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala kerana dia hidup dia ni menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita doa kepada Allah supaya kita ni istiqamah dalam perjuangan Islam. Supaya kita yakin Quran hadis duduk depan kita, jangan banyak sangat kita gunakan. Ha, bila Allah kata laksanakan syariat, kita laksanakan syariat. Ha, jangan banyak sangat kita duk fikir tu ni tu ni. Pasal apa? Hok ni ni politik Allah. Ada politik kita manusia. Ha, hok kita bicara dengan kebijaksanaan akal kita ada. Ha, tapi kita kena ingat semua bahawa perjuangan Islam kita ni lagu lain, tak sama dengan orang lain. Orang lain dia boleh otok saja. Lagu mana pun dia gomoh dengan otok. Kita ada. Ada benda kita ada nas, ada benda kita boleh guna akal. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita dan perjumpaan kita pada pagi ini. Bagi saya ni apa yang baik datang daripada Allah, apa yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد به شرا فخذ أقصى عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من
min kilabik ya qaharu ya jabbaru ya muntaqim Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim ya rabbal alamin Allahumma ansuril mujahidin fi falastin wa fil yaman wa fi lubnan wa fi kulli makanin ya rahman ya rahim ya zal jalali wal ikram Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma dammirhum fi Israel wa fi Amerika wa fi Britania wa fi kulli makanin ya rabbal alamin Allahumma wahid sufufal muslimina wa alif baina kulubihim kama alafta baina al-muhajirina wal-ansar Allahumma wahid sufufal muslimina wa alif baina kulubihim كما ألفت بين المهاجرين والأنصار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير الله